nge-lag, lemot nih game. Sumpah game-nya lemot. Sumpah kayaknya lemot banget ya. Kayaknya sumpah kayaknya lemot deh. Tinggal. Lumayan ada yang bagus nih, kita bisa nyambung. Ini kalau nggak salah yang dulu ya, soalnya sih pernah mau. Tupat ini buat apa dah? Tupat tempel aja deh, kayaknya nggak berguna sama tupat. Oke, duitku banyak. Apa yang kita akan cari? Oh, aku sih ingat aku ada kriawan di sebelah. Nah, dibilang apa? Aku ada kriawan di sebelah. Ingat aku udah gak pakai ini lagi, cu. Udah, buang aja, aku udah gak pakai ini, cu. Aku ingat. Pak, jangan main di sini, Pak. Di sini udah gak dibutuhkan lagi, Pak. Ke Bapak kalau mau main, sebelah aja, Pak. Oke, banyak di situ, banyak ya. Cek dulu, coy. Woi, saya mau main. Bukan, saya mau cek. Oh, udah selesai. Ini mau ngapain sih, Pak? Pergi, Pak. Ini mau diambil. Oh, buat apa dah, Pak, kamu kesini, Pak? Buat apa? Lagi ini gak dibutuhkan lagi, Pak. Butuhnya juga tempat satu, Pak. Banyak yang lari, gak tahu. Aku tahu. Waduh. Kan Pak gurunya pada ekstrim tuh buat ngejar bocilnya. Makanya bocil-bocil SD-nya itu pada lari karena dikejar. Sayang sekali, cu. Di sini ada keributan apa? Diam kalian. Atau kami atau. Dodol aku malah kepencet, cok. Oke lah, gak apa-apa. Araya, diem. Diam, Raya. Raya, diam ke si Raya. Gak usah diam banget. Nah, diam kamu nih. Ini udah. Ada keributan apa sih ini? Mereka menyebalkan. Bocil kan.
menyenangkan sekali, yang menyebalkan banget. Keributan di toko aku. Pergi! Pergi! Atau kami, aku pukul kalian nih. Nyebelin banget sih kalian itu setiap hari. Selalu berantem mulu dah kalian. Gak ada kerjaan banget sih kalian setiap hari. Selalu berantem. Lu mau main atau enggak sih lu? Aku udah tahu kamu rusuh nih. Nah, kamu kena bug tuh. Rusuh di toko aku nih. Oke. Ini baru pulang sekolah ya, Cin? Kemanaan? Mbak, jangan nyanyi. Lagi live nih, Mbak. Jangan nyanyi. Vandeng, vandengge, tio zikala. Nonton manta ola mambu Sabtu raja jindaimu. Nah, nanti kita bisa tolak atau terima mereka ya. Jadi kalau mereka kita tolak, mereka akan pergi dari toko ini. Oke, aku kaya banget game ini. Lihat saja, aku sudah kaya banget di game ini. Kalian lihat aja itu, aku udah kaleng-kaleng ini mengalahkan kalian semua. Wah, kalau ada bocil, kayaknya kamu mau bikin keributan. Nah, jangan ke toko aku, kamu mau bikin keributan di sana. Wah, kamu mau bikin keributan sama bocil yang dimarin. Ajar ke bocil. Nah, kan udah ada yang mulai dikejar. Weh, papa, jangan kejar bocil itu vaksin, pak. Jangan kejar, pak, kejar. Main aku dapet duit. Tapi kenapa ngomong-ngomong kalau aku udah banyak duit, kenapa aku masih kerja ya? Ya, bikin ribut lagi lu. Bocil lainnya lu, mau bikin ributan. Lu mau bikin keributan lagi. Banyak yang bubar, tambah bayar di sini. Jangan pada bubar. Banyak yang bubar dong. Ya, jadi sepi dah nih toko dah. Jadi sepi dah nih toko. Dah, gak mau. Punya gelas nyau-au. Nomor jam apa? Amada. Ini harganya udah semua. Harganya ternyata murah-murah pri. Baton buat apa ya? Ngomong ya, harganya mahal banget tapi. Baton, tapi kita mau kasih ke polisi. Aku baton itu buat dikasih ke polisi ini nih. Buat dikasih ke polisi. Jadi kita ke. Aku gak salah beli. Yang penting duitku masih banyak. Ini butuh kita kasih ke polisi. Aja, Pak.
Nama kok itu Mr. Magic. Ya, ini ada semua ini. Gila banyak banget. Itu ya. Sebentar, nonton iklan dulu supaya kita punya sebanyak itu. Free money. Kok gak ada sih? Aku buang-buang duit dong kalau buat beli ini. Gak ada gunanya nih. Ya, duitku tinggal segini. Tapi gak apa-apa lah ya, masih banyak guys. Terus kita button nih. Pak, aku bisa menjual item ini gak, Pak? Tidak, nak. Aku tidak bisa menjual item ini. Ini harga sempat mahal ini, Pak. Maaf, Pak, mau saya tukarkan ini. Tapi ini harganya mahal banget, Pak. Kamu bisa lihat nih. Bapak bisa lihat laptop saya. Saya duitnya tinggal berapa. Tuh, Pak bisa lihat kan? Duitnya tinggal berapa. Tidak bisa. Karena Bapak itu pantai burung ya. Wah, kurang ajar nih, Bapak ya. Sudah susah nyari orang. Ternyata ini bapak ini bapaknya burung ya. Tapi bohong.